untuk bersama menerusi segmen Persona di Zahra. Dan tetamu tetap saya, kita ada Ustaz Muhammad Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Tak ada tinggal lagi ya? Alhamdulillah. Orang lelaki kalau dia tinggal pelik sikit dengar. Nah, tak tahulah. Orang tinggal kan. Okey Ustaz, hari ini kita dah janji dengan pendengar minggu lepas nak sembang hari ini tentang tajuk ikhlas ya. Ada satu bentuk keikhlasan, beberapa jenis bentuk keikhlasan yang mana kalau ada keikhlasan jenis itu, syaitan tak mampu nak usik kita. Syaitan yang ikhlas yang macam mana tu Ustaz? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala yang dirahmati Allah di DJ City. Seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang dan akak-akak yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan ini kita dapat sama-sama lagi dalam program Persona di Zahra ini. Dan seperti mana pada minggu lepas jadi mungkin kita ni sedang dalam bulan Ramadan, Siti kan? Iblis sendiri tahu jawab. Dia kata apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas kepada engkau. Maknanya iblis sendiri pun dia kata aku serenda dengan orang yang ikhlas ini. Aku tak mampu godok orang yang ikhlas ini. Aku tak boleh nak merosakkan menyesatkan orang yang ikhlas kepada engkau ni. Jadi maknanya itu besarnya ikhlas. Sebab itu dalam Quran kan Siti kan, ibu-ibu ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian kan, Allah sendiri sebut, Allah kata apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan niat kepada Allah baginya agama. Allah sendiri yang kata suruh kita ikhlas. Sebab syaitan kata aku tak boleh nak, maknanya menyesatkan orang ikhlas ini. Okey Siti, bab yang pertama kita nak kongsikan pada hari ini, apa maksud ikhlas? Ikhlas ni adalah kita membuat satu benda itu memang khalis. Khalis itu maknanya kita, hati kita itu tulus. Kan? Hati kita itu memang bersih daripada niat-niat lain hanya kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, diingatkan kita dalam Al-Quran Siti, ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin itu hanya untuk mengabdikan diri kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya Allah sendiri sebut. Jadi hari ini apa maksud ikhlas? Khalis. Khalis itu maknanya benar-benar tulus. Ikhlas khalis, benar-benar tulus hati kita ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab Siti, ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian kan, kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pulang kepada maknanya Tuhan yang yang kita kasihi, yang nak tengok penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita perlu khalis. Khalis itu betul-betul tulus. Tulus kita membuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada takrifan ini, orang yang membuat satu benda itu bukan kerana Allah tidak dikatakan ikhlas. Syaitan boleh goda dia. Kan dia buat kerana sembahyang kerana nak tunjuk orang dia tu okey, kan? Dia mungkin nak buat satu benda tu supaya dia nak gambarkan dia tu bagus. Konon-konon lah. Kemudian mungkin dia buat satu benda tu mungkin nak cerita supaya dia menantu yang baik, kan? Kalau depan mak mertua tu, orang kemai lembut lagi, kan? Ataupun depan orang, kan? Assalamualaikum Ustaz. Allah baik. Alhamdulillah Ustaz. Selamat puasa Ustaz, ya Ustaz. Sampai orang yang tengok orang cakap, untunglah kau dapat bini lembut macam tu, ha. Padahal plastik. Suami dia kata, untunglah dia dapat aku suami yang penyabar ni. Macam tu dialog. Sebab depan orang, Assalamualaikum Siti. Bukan lembut lagi, kan? Yeah. Lebih lembut gigi daripada lidah mungkin. Lembut dengan. Tapi maknanya nak tunjuk ke orang ataupun nak berlakon depan orang. Dia membangunkan topeng, bukan membangunkan khalis itu, bukan membangunkan ketulusan. Dan orang yang tidak ikhlas ni, ibu, ayah saya sayangi, apa perkara yang paling penat dalam hidup dia adalah bagaimana dia nak mempertahankan topeng dia tu. Sebab dia tidak membangunkan khalis itu tadi, tidak membangunkan ketulusan hati. Dia membangunkan topeng.
Yang paling dia rungsing apabila topeng itu tertanggal daripada muka dia. Dia cuba memaparkan dia itu baik. Yang paling dia takut apabila orang nampak dia tak baik. Dia cuba memaparkan dia itu bagus kan. Yang paling dia takut kalau orang nampak dia itu tak bagus. Dia membangunkan topeng, bukan membangunkan khalis, ketulusan itu tadi, keikhlasan itu tadi. Siapa pakai? Topeng tu sebab penat nak jaga. Dan ini banyak kadang-kadang kan, kita sangat banyak kan orang yang membangunkan topeng, bukan membangunkan pribadi. Kan bila dia membangunkan topeng, dia akan penat untuk menjaga topengnya itu. Tapi kalau orang yang membangunkan ketulusan hati dia, dia akan tenang, natural kan. Memang aku bangunkan diri aku, bukan membangunkan topeng, bukan berpura-pura di hadapan manusia. Apa yang di luar sama yang di dalam, apa yang di depan orang sama di belakang orang. Khalis itu ketulusan hati, itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. So di takrifan ini maknanya orang yang buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan katakan ikhlas, dan syaitan boleh goda orang macam ni. Walau macam mana pun, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abah-abah, kakak-kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan, keikhlasan ni dari lima peringkat dia. Apa dia? Maksudnya orang tu ada, dia dah buat kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kategori dia. Okay, ada cantik. Kategori dia. Cantik, salim. Siapa-siapa yang ada kertas tu, salim. Biar kita ingat. Sebab dalam hadis Nabi sebut afatul ilmi nisyanun. Lenyapnya ilmu itu kerana lupa. Wa idaa'atuhu an tuhaditsa bihi ghaira ahlihi, dan sia-sianya ilmu itu yang membicarakan bukan ahlinya. So jadi manusia ni memang dia lupa. So afatul ilmi nisyanun, maknanya lenyap ilmu itu kan lupa. So kalau kita salin, dia macam kita tambat lah benda tu. Sebab tu ulama kata sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. Sekabur-kabur tulisan. Hari ni kita dengar bahasa ikhlas kan, kita pun tulis kan. Walaupun kita tulis bahasa Rumi kita ni berbaris kan? Bahasa Rumi berbaris kan? Macam mana Siti bahasa Rumi berbaris? Bahasa Rumi berbaris tu tulis tengah mengantuk. Tengah mengantuk. Ikhlas. Bahasa Rumi ni ada mat arif ni sukun dia. Panjang. Ini bicara mengenai ikhlas. Panjang. Kita dengar kuliah ni kat masjid yang mengantuk kan. Terbangin tulis dalam bahasa Rumi tapi ada baris. Bahasa Rumi berbaris. Bukan bahasa Arab berbaris. Bahasa Rumi dia berbaris. Rumi pun ada baris. Jadi sekuat-kuat, ya, sekabur-kabur tulisan, sekuat-kuat ingatan. So, salin. Tulis. Okay. Ikhlas ni ada lima peringkat dia. Yang pertama dipanggil ikhlas orang awam. Ikhlas orang awam macam mana? Okay, iaitu dia membuat satu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dah buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dah ikhlas dah. Tapi terselit juga dengan benda lain. Terselit juga, hati tu ada kacau juga, terselit kerana benda lain juga. Itu dia panggil ikhlas orang awam. Dia tak disebut sebagai orang tak ikhlas. Sebab orang tak ikhlas memang buat benda purposely. Memang buat benda niat dia tu bukan kerana Allah. Memang daripada awal lagi dia berpura-pura. Itu memang tak ikhlas. Tapi orang ini dia ikhlas buat kerana Allah. Tapi dia ada juga hati dia tu nak benda lain jugalah. Dia memang buat untuk taat pada suami tu kerana Allah. Tapi kadang-kadang sukalah juga suami tu kalau puji ke, ada suka kan. Dan benda tu tak salah sebenarnya, tak salah. Cumanya dia bukan ikhlas yang solid, yang macam syaitan sebut aku tak mampu godok yang ikhlas. Dia ikhlas, alhamdulillah, boleh pahala kan, boleh ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma belum betul-betul solid lagi. Belum betul-betul bulat lagi, belum betul-betul khalis lagi, yang syaitan tak boleh ganggu. Orang-orang ada panggil ikhlas orang awam ni, peringkat yang pertama, iaitu orang yang dia buat benda tu dia ada suka nak benda lain juga. Biasanya begini, keadaan begini orang yang baru mula-mula belajar mengenai hati. Dia baru nak ikhlas kan, tapi masih lagi nak benda lain juga kan. Masih lagi nak terfikir benda lain juga. Masih ada mengharapkan benda lain juga. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengharap kepada dunia. Dia mengharap kepada keduniaan. Dia juga mengharap kepada manusia. Jadi maknanya ikhlas dia ikhlas. Pahala dah ada insya-Allah. Tapi maknanya masih lagi ruang syaitan boleh masuk. Okay. Sebab hari ni kalau dia kata dia buat satu benda tu, tiba-tiba apa yang diharapkan tu tak dapat, maka dia akan meninggalkan amalan dan perbuatannya itu. Ibu-ibu, ayah, abah-abah, kakak-kakak dan saya, yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Okay, itu ikhlas yang pertama. Yang kedua, peringkat yang kedua. Yang kedua ni dipanggil ikhlas orang mujahadah.
Mujahadah itu istilah bahasa Arab. Maksudnya orang yang masih lagi melawan diri dia. Melawan diri dia untuk menjadi lebih baik lagi. Ikhlas orang mujahadah ni macam mana? Dia membuat satu amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan kerana takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Benar ni tak salah sebenarnya. Dan sebab itulah banyak ayat-ayat azab yang Allah cerita kepada kita. Banyak hadis-hadis tentang maknanya kedahsyatan neraka, kedahsyatan akhirat orang yang ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia buat satu amalan, kalau aku tak ingat azab Allah, malas aku semayang. Maknanya dia yang buat satu benda itu kerana takut azab Allah. Benda ni bagus. Benda ni bukan salah, tak salah. Sebab itu banyak ayat-ayat azab, banyak hadis-hadis mengenai peringatan-peringatan. Tapi tak solid lagi. Maknanya syaitan boleh masuk lagi. Syaitan boleh satu ketika, kalau syaitan lupakan dia mengenai azab, dia boleh buat salah. Dia boleh tinggalkan amalan itu. Sebab hari ini, Siti, ibu ayah saya sekalian kan, yang boleh melupakan kita ni dua benda. Yang pertama kemanusiaan. Hari ini kemanusiaan, kita boleh lupa sebab kemanusiaan. Terlalu banyak kita punya kerja, kita lupa. Dah sudah tidak muda. Bukan tua tau, tua sensitif. Jangan sebut. Jangan tua kan. Awak ni dah tua, jangan. Awak ni tidak muda. Matang-matang. Matang kan. So, jadi maknanya tua sensitif kan. Jangan sebut tua. Mati jiwa. So, jadi maknanya awak ni tidak muda. So, jadi maknanya yang kadang-kadang faktor kemanusiaan itu. Yang keduanya, dalam Quran Allah sebut, memang kadang-kadang ada yang melupakan kita tu syaitan. Kita baca surah Kahfi, kita akan jumpa wa ma ansani illa syaitan, dan tidaklah yang melupakan aku kecuali syaitan. Syaitan boleh melupakan kita. So jadi kalau anda kata kita ikhlas dan mujahadah ni, benda ni bagus sebenarnya untuk latihan kita. Mula-mula kita kena ingat enam maknanya azab di dunia. Mukanya gelap, rezeki tak berkat, umur tak berkat dan lain-lain lagi. Kemudian enam azab di kubur pula. Kubur jadi sempit, kubur jadi panas, akan dihenyak, dihimpit di kubur itu dan lain-lain lagi. Enam di padang di akhirat nanti. Jadi kita, ya Allah, takutnya orang yang tidak orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi ya Allah, takutnya daripada aku kena azab macam ni Tuhan, tanpa aku dah nak sembahyang lah. Benda tu bagus. Sebab itu ada hadis-hadis Nabi yang mengajar mengenai azab ini. Cuma masalah dia belum solid betul-betul lagi. Sebab kalau orang terlupa tentang azab itu, jadi dia akan membuat amalan-amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kalau dilupa azab itu, dia akan meninggalkan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilupa hari ini kan, Allah suruh taat kepada suami kan. Azab orang yang menderhaka kepada suami dia. Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Aku melihat di neraka tu banyak orang perempuan yang gagal taat pada suami. Neraka ada orang lelaki, ada orang perempuan pada. Tapi yang gagal taat pada suami ni banyak chance dia punya risiko lah. Kenapa wahai Rasulullah, mereka itu kurang bersyukur? Nabi SAW pun bersyukur. Nak lagi. Lupa tentang apa yang kebaikan suami. 20 tahun suami buat kebaikan. Satu salah suami, lupa semua kebaikan yang suami pernah buat. Banyak suami itu baik. Satu benda suami tersilap. Degree kesalahan itu diletak terlalu sangat. Sampai dia maki suami. Dia kata suami. Macam suami itu langsung tak ada kebaikan. Tak bersyukur. Dia lupa. Itu Nabi SAW sebut. Jadi maknanya hari ini ingat. Ya Allah, aku kan tak pada suami aku. Ya Allah. Hari ini terlupa. Aku cekik kau tahu suami aku, cekik kau tahu kan. itu lupa kan. Jadi diingatkan tentang azab. Okey, orang yang tidak membayar zakat dalam Quran Allah SWT sebut akan dalam bahasa moden distreka lah badan dia. Dengan besi panasnya distreka badannya. Kita dapat tengok azab-azab macam ni, kita pun ya Allah, aku nak bayar zakat lah Tuhan. Supaya kita tahu nanti akan diazab. Jadi maknanya kita buat amalan itu kerana takut ke azab Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita rasa macam aku nak buat amalan ini. Ikhlas macam ni dipanggil yang keduanya ikhlas orang mujahadah. Orang mujahadah ni bagus, tapi syaitan masih ada ruang untuk masuk lagi. Dia tak salah, bagus. Kita makin baca tentang azab-azab akhirat tu, kita makin jadi orang yang baik di dunia ini. Sebab kita tahu, nanti akan dipersoalkan ke akhirat, nanti aku takutlah Tuhan. So kita tahu kan. Sebab tu kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang suami, kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang isteri, kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang anak dan apa-apa juga kita. Siapa-siapa juga ayah-ayah, ibu-ibu, abang, kakak, adik-adik yang saya sayangi sekalian, saya doakan yang kebaikan sekalian. Kita tahu dengan sendiri, maksudnya kita akan buat benda itu. Itu ikhlas yang kedua.
Kemudian yang ketiga, kan? Yang ketiga disebut sebagai ikhlas orang ilmu, kan? Orang ilmu. Benda ni tak salah, dah termasuk kategori ikhlas, ada pahala dia, ada pahala dia. Macam mana ikhlas orang ilmu yang ketiganya? Iaitu orang yang membuat suatu amalan itu sebab dia tahu amalan itu ada kelebihan. Ha, kan banyak amalan-amalan ada kelebihan. Ada yang direct Nabi SAW sebut, ha, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ada yang ulama kita, pengalaman ulama kita mengamalkan sesuatu amalan itu, Allah bagi kebaikan itu dan kebaikan ini, lalu mereka kongsikan dalam kitab-kitab mereka. Ha, so, jadi kita tahu, oh ini kelebihan amalan. Ada kelebihan, wah aku nak amalah. Nah, contoh macam apa? Orang yang bersembahyang. Kan Siti kan? Kelebihan orang yang bersembahyang di Siti, ibu ayah saya sayangi sekalian kan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak bekas sujud nur di wajah mereka itu. Orang yang sembahyang, dia nampak wajah mereka tau. So, kita-kita aja. Kan? Kita-kita aja. Siapa nak seri muka, banyak ke sembahyang. Ha, muka akan jadi berseri. Nampak nur tu. Kan? Ni penatlah, tampal itulah, tepi inilah, letak itulah kan. Tak juga seri-seri muka. Jaga sembahyang. Allah bagi. Sebab Allah sebut Al-Quran, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu kenal wajah mereka daripada kesan sujud. Simahum, nur, nur, nur. Kan? Macam kan? Kita jumpa orang kan. Nur, terpancar ketenangan itu. Kan? Ha, sebab apa? Sebab dia ada rasa. Eh, maknanya ada ketenangan yang dikunyakan Quran. Apa lagi kelebihan-kelebihan amalan? Ha, apa lagi? Antara lain, barang siapa yang melangkah masuk ke rumahnya, kan? Dia membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, ya Siti. Ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi sekalian, tak lama, tak sampai sepenit tau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu surah tu dalam 10 saat lah kan. Mana 3 kali. Para siapa nak melangkah masuk ke rumah dia, membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, akan diamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Papa ni banyak papa Siti. Ya. Ada papa harta, kan? Ada papa apa nama, papa harta, ada papa ilmu, ada papa akhlak, ada papa iman dan sebagainya. So, jadi barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sebelum dia melangkah masuk ke rumah dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan lepaskan dia daripada kepapaan. Ha, daripada rumah itu, bangunan rumah itu. Ha, kita pun tahu amalan ni. Kita bacalah. Ha, sebab ikhlas orang ilmu tu memang dia nak apa nama kelebihan amalan tu. Dan benda ni tak salah sebenarnya. Sebab itu ada hadis-hadis Nabi SAW, ada ayat Quran yang Allah cerita tentang kelebihan-kelebihan amalan. Antara lain solat duha. Solat duha umum kita tahu dia menjadikan kita murah rezeki. Solat duha ni dia akan menjadikan rezeki kita terberkat dan mudah nak masuk solat duha. Kita tahu benda macam tu. So dia maknanya, oh aku nak solat duha lah. Ha, maknanya supaya kita termurah rezeki. Tapi, ibu, ayah, baba, kakak, saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Ikhlas yang ketiga ni, ikhlas orang ilmu ni juga tidak solid lagi. Dia ada kelemahan lagi kan. Apa dia? Kalaulah andai kata, dia membuat satu amalan itu, kelebihan amalan itu, dia tak rasa. Maka nanti syaitan boleh masuk hati dia, syaitan boleh anjurkan pada dia untuk dia meninggalkan amalan itu. Itu kelemahan dia. Dan kelemahan dia adalah, kalaulah andai kata, dia maksudnya tak rasa kelebihan amalan tu. Halo Ustaz, saya dah solat duha dah berapa tahun dah. Tak murah-murah apa rezeki. Ha, kan? Dia tak rasa tu. Menyebabkan dia rasa macam, tak boleh baca lah. Kan? Aku berdoa-doa macam tak makbul. Makbul pun doa ni kan. Males aku doa kan. Males aku. Malas aku doa lah. Jadi dia tak rasa kelebihan amalan tu menyebabkan akhirnya dia meninggalkan amalan itu. Sebab tu ikhlas yang ketiga, ikhlas orang ilmu, dia ada ilmu tahu kelebihan amalan ni tak salah. Tak salah. Bagus. Tapi syaitan ada ruang untuk dia masuk. Syaitan masih ada ruang untuk merosakkan amalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ha, jadi ibu-ibu, kakak-kakak, muslimin-muslimat sekalian kan. Ha, so kita faham benda ni kan, kita tingkatkan ikhlas untuk peringkat seterusnya. Yang keempat dipanggil ikhlas orang istimewa. Yang keempat dipanggil orang ikhlas orang istimewa, kan? Ataupun ikhlas orang khawas, orang istimewa, kan? Orang istimewa ni iaitu orang yang ikhlas. Dia ikhlas, kan? Dia maknanya membuat satu amalan itu dan ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia mengharapkan ataupun mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda macam ni tak salah,
Dan maknanya tak salah. Sebab memang ada hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi SAW cerita dekat kita mengenai pahala-pahala. Kan? Maknanya kelebihan-kelebihan pahala amalan itu. Sebagai contoh kan, ibu-ibu ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, akak-akak yang saya doakan kebaikan sekalian kan. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. Pada malam-malam bulan Ramadan, malam-malam akhir bulan Ramadan, ada satu malam dipanggil Lailatul Qadar. Siapa yang berpuasa pada malam Lailatul Qadar, dia ataupun dia beribadah pada malam Lailatul Qadar, pahalanya, pahalanya lebih lebih baik daripada 1,000 bulan. Kalau malam tu solat terawih, dapat pahala solat terawih 1,000 bulan. Kalau malam tu dia bersedekah, dapat pahala sedekah 1,000 bulan. Jadi maknanya, oh ada pahala, aku nak buat kena pahala itu. Kan? Apa lagi? Ha? Wah, kalau kita hari ni ya, Siti, ibu-ibu, ayah, saya sekalian kan, kita sembahyang di Masjid Haram. Satu solat sama dengan 1,000 solat. Ha? Sebab tu kalau saya bawa orang pergi Mekah, saya suka nak menganjurkan pada Jumaat-Jumaat ni, saya kata apa kat dia? Saya kata mari, kan, kita dirikan solat qadak, kan, satu set lah. Satu set tu maknanya buat subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isyak sekali, mana satu set. Malam-malam bangun kan lepas solat tahajud pun semua buat solat qada tu. Sebab mungkin ada tertinggal-tinggal terdahulu kan. So satu sembahyang sama dengan 1,000 sembahyang. Sembahyang di Masjid Nabawi, satu sembahyang dengan sama dengan 500 sembahyang. Sembahyang di Masjid Aqsa, satu sembahyang dengan sama dengan 500 sembahyang. Ah, so itu maknanya, ui, aku nak sembahyang dekat Masjid Nabawi lah, aku nak sembahyang dekat Masjid Al-Haram lah, aku nak sembahyang dekat Masjid Aqsa lah, kan? Supaya apa? Supaya kita dapat pahala gandaan itu. Antara lain pahala lagi apa? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa orang yang sembahyang seorang, satu pahala. Kalau hari ini dia sembahyang berjamaah, 27 kali pahalanya itu. Sama dengan 27 kali. Jadi maknanya benda-benda macam ni, benda-benda yang kita rasa, ui, kita nak buat amalan ni. Dan banyak ada hadis Nabi mengenai tentang Allah, Nabi SAW sebut mengenai pahala, mengenai kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Ibu-ibu, kakak-kakak yang saya doakan, yang kebaikan sekalian kan, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi sekalian kan. So jadi, tapi ikhlas peringkat keempat ni juga ada kelemahan dia. Kelemahan dia, syaitan berada ruang untuk masuk. Iaitu kadang-kadang kalau kita terlalu memikir mengenai pahala ini, kadang-kadang kita boleh dirosakkan. Saya pernah jumpa Siti, ibu ayah saya sekalian kan, satu orang kan, dia bawa balik daripada Mekah tau. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya ni malulah macam baik dengan saya tu kan. Balik daripada Mekah buat haji alhamdulillah, tapi masih lagi mengamalkan benda-benda lama. Pergi dangdut lah, pergi kelab-kelab lah dan sebagainya kan. Saya tanya dia, "Hey bang, dah pergi haji kan, dah bagus kan?" Maknanya, "Apa pergi kelab-kelab lagi kan?" Dia kata, "Ustaz, saya sembahyang dekat Masjid Haram ni satu sembahyang sama dengan 1,000 sembahyang Ustaz. Jadi mungkin nanti dekat pergi kelab ni tolaklah 50. Banyak lagi tu." Sebab apa? Sebab terlalu fikirkan pahala dari kelemahan. Syaitan boleh masuk. Syaitan masih boleh goda lagi. Syaitan masih lagi boleh maknanya ganggu hati dia lagi. Itu kelemahan dia. Kan? Ikhlas. Jadi maksudnya kita benda tu tak salah. Memang bagus. Tapi kita tingkatkan lagi. Benda tu tak salah. Sebab itulah ada hadis Nabi SAW dan ada ayat-ayat Quran yang menerangkan mengenai benda itu. Benda itu tak salah. Yang menerangkan, yang apa nama, bercerita mengenai benda-benda macam tu. Jadi ibu-ibu ayah saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Dan ikhlas yang kelima, iaitu peringkat ikhlas yang syaitan kata, aku tak mampu untuk goda orang jenis macam ini, iaitu ikhlas orang teristimewa. Dipanggil ikhlas orang khawasul khawas, iaitu seseorang yang membuat satu amalan memang untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kira pahala ke, ada ancaman-ancaman azab ke, ada kelebihan-kelebihan amalan ke, dia membuat amalan tu memang cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang benda kelebihan-kelebihan tu dipanggil dalam bahasa Arab mauhub. Mauhub tu anugerah kan. Memang amalan tu dah ada pahala, dia ada kelebihan amalan dan juga ada ancaman-ancaman azab. Benda mauhub ni dia tak fikir. Yang dia fikir adalah benda matlub. Matlub ni apa yang dituju hati dia tu. Matlub tu adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang macam ni, dia buat amalan orang puji ke, orang buat tak tahu ke, tetap dia akan buat amalan itu. Sebab dia buat, ya Allah, aku buat kerana engkau, ya Allah, bukan kerana manusia. Dia kata dia buat tu orang sokong ke, orang tak sokong ke, dia tetap buat.
Orang macam ini ya, Siti, Bibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian kan. Orang tak hargai ke, orang hargai ke, dia tetap buat benda ini. Sebab memang dia matlub dia tu, ilahi anta maksudi waridaka matlubi, Tuhan. Ha, maknanya, redha engkau, engkau lah tujuan hidup aku. Dan redha engkau lah aku buru tu ataupun aku cari itu Tuhan. Jadi anda kata orang suka, orang tak suka dan sebagainya, dia tak kira, aku nak buat juga. Dan ikhlas yang kelima inilah ibu ayah saya sekalian kan, yang syaitan kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu, dia tak mampu nak goda. Ikhlas macam ini. Ini syaitan sendiri mengaku tau. Walaupun dia kembang-kembang hidung kan, nak senang faham, nak kembang-kembang hidung depan Tuhan nak senang faham kan. Marah bukan main kan. Maknanya bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala akan dielokkan maksiat di mata anak Adam dan akan disesatkan mereka semuanya, tapi dia sendiri mengakui illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali daripada hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas tu buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah kongsikan lima jenis orang buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kelima inilah yang syaitan kata aku tak mampu nak goda Tuhan. Sebab memang hati dia khalis, tulus kepada engkau Tuhan. Hatinya tu memang berpaut kepada engkau Tuhan. Hatinya memang bergantung kepada engkau wahai Tuhan. Hatinya tu memang mencari redha engkau wahai Tuhan. Orang macam ni hidupnya jelas, dia sedang mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang selamat. Orang macam ni pemikirannya jelas. Jelas tu apa? Jelas memang dia jelas bahawa dia adalah orang yang akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang dia nak kehidupan yang lebih baik di akhirat sana. Kehidupan dunia ni perlu baik, kehidupan akhirat dia lagi-lagi baik yang dia buru itu. Jadi ibu ayah saya yang saya doakan kebaikan sekalian, mudah-mudahan kan Allah kurniakan pada saya DJ Siti, yeah, kan? Dan juga seluruh yang mendengar kan, mana orang yang ikhlaskan niat kan? Maknanya dan dapat meningkatkan ikhlas itu daripada tetap ke tetap, tetap ke tetap, sampailah kita betul-betul memiliki ikhlas yang betul-betul solid. Ikhlas yang digeruni oleh syaitan, ikhlas yang digeruni oleh syaitan. Ikhlas yang macam mana? Ikhlas yang kita sebut tadi, iaitu golongan kelima, dia tak ada apa-apa kepentingan pun, memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya. Jadi maknanya itulah kita nak. Okey sini. Sebab seterusnya kan, kita mengikhlas tu kita nak kongsikan pula. Macam mana kita nak ikhlas? Betul ke senang nak memupuk keikhlasan sedalam yang peringkat kelima tu? Kelima tu kan. Macam mana kita nak ikhlas? Macam mana ikhlas? Semayang-semayang dah, ngaji-ngaji dah, tapi hati tak ada. Baik sikit daripada awak. Contoh. Genocide. Untuk ikhlas kan? Untuk kita belajar ikhlas. Kita meniti menjadi orang ikhlas yang macam mana kita sebut. Ikhlas yang digeruni oleh syaitan tu. Kita meniti macam tu tu. Untuk ikhlas macam tu tu. Kena. Tulis. Salin. Kena hafal surah ikhlas. Ustaz. Ni gurau ke main-main ke betul-betul ni? Betul-betul eh? Kena hafal surah ikhlas. Kita tahu apa kandungan surah ikhlas. Kita akan kongsi yang kejap lagi. Surah ikhlas itulah rahsia untuk ikhlas. Kan? Ustaz. Surah ikhlas pula kan. Surah ikhlas itu kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ada dua part surah ikhlas tu. Dua part eh. Dua ayat pertama adalah ayat yang ceritakan kepada kita perlunya kita ni memiliki perasaan aku ni ada Rabb, aku ni ada Allah. Aku ni ada Rabb, aku ni ada Allah. Sifat yang disebut sebagai Rabb, kan? Sebagai aku ni ada Allah. Aku mana bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat aku ni ada Tuhan. Di mana-mana pun aku ni ada Tuhan. Sifat rasa aku ada Tuhan. Aku ada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerhati aku, yang melihat aku, yang membela aku, yang membantu aku. Aku ada. Aku bukan keseorangan. Dua ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat rujukan segala hajat makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah ajar pada kita ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Dan Allahus samad. Allah menjadi tempat penghimpunan kepada hajat seluruh makhluk. Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana dua ayat pertama, rasa bertuhan. Rasa aku ni ada Tuhan.
aku ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu kena ada. Kalau orang tak ada rasa aku ni ada Tuhan, maka dia susah nak ikhlas. Betul. Sebab ya, apa yang dia nampak dengan mata adalah apa yang dilihat. Hmm. Ha, maknanya apa yang dia nampak dengan mata tu orang caci dia, orang maki dia. Sedangkan apa yang dia perlu rasa adalah Allah Maha berkuasa daripada orang yang mencaci itu. Ha, kalau anda kata cacian itu benar, aku ada peluang memperbaiki diri. Kalau anda kata cacian itu tidak benar, aku ada peluang memaafkan. Maknanya dia tahu, oh aku dari Tuhan, aku bukan keseorangan. Sebab manusia melihat apa yang dilihat sebenarnya. Tapi dia kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersama dia itu. Sebab itu kan, Siti, Bibu, Ayah, Baba, Kakak yang saya doakan dan kebaikan sekalian kan. Saya. Kita perlu latih benda ini. Bahawa aku ada Tuhan, aku ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa. Dua part yang pertama dalam surah Ikhlas tu. Qul huwallahu ahad, Allah tu esa. Allahus samad, Allah tempat dia rujukan segala makhluk-makhluk. Ha? Segala hamba. Segala mana hajat makhluk-makhluk yang ada itu. Ha, itu bagian pertama. Dan itu rasa bertuhan. Rasa aku adalah aku ada Allah. Aku ada Tuhan. Aku ada Rabb. Rububiyah ataupun dalam bahasa Arab dia sebut. Ha? Yang keduanya. Yang keduanya, part ayat yang kedua, iaitu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang kita tadi, Rabb kita tadi itu, rasa Rabb tadi itu kan, siapa dia? Tuhan yang lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada setanding dengan dia. Bab yang kedua adalah sifat kehambaan. Ya Allah, aku ni hamba Tuhan. Apa yang aku persembahkan pula kepada Engkau, ya Allah? Dia bagi sifat uluhiyah. Kan? Apa yang aku persembahkan pula kepada Engkau, wahai Tuhan. Kan? Dua-dua benda ni kena ada. Sifat rasa bertuhan, irob, sifat rob tu. Kan? Dan sifat uluhiyah tu. Maksudnya, ya Allah, aku persembahkan apa pula kepada Engkau, Tuhan. Sebab aku ni lemah. Sifat kehambaan dia panggil. Sebab kita hari ni hanya memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan benda lain. Kan? Itu surah Ikhlas itu. Surah Ikhlas itu. Okey. Untuk menyuntik rasa kehambaan ni, saya nak bawa satu kisah. Saya pernah kongsikan benda ni dekat Hakim. Tapi sebagai penutup, saya nak kongsikan sekali lagi kisah ini kepada ibu-ibu, ayah-ayah, mama, kakak, adik-adik yang saya sayangi sekalian. Kan? Okey. DJ Siti kan? Saya. Beberapa tahun lepas kan, saya ada program tau. Lawatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran. Dekat Iran ni sebenarnya, ramai ahli sunnah wal jamaah. Eh. Kita nak tahu kalau kita pergi Iran, ulama-ulama atau masjid ahli sunnah ni senang je. Yang pertama, kubahnya warna hijau. Kalau kubah warna hijau, kubah itu semua adalah masjid ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak, dia mungkin kubah warna syiah. Eh. Yang keduanya, kalau kita tengok orang sembahyang. Orang sembahyang, kalau dia kata dia letakkan tangannya di dada atau di perut ni, itu orang ahli sunnah wal jamaah. Orang syiah, dia lepaskan tangan dia ke bawah tu. Jadi saya ada program, lawatan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran. Eh. Okay. Jadi program saya bermula dari Tehran. Kena pergi ke Isfahan. Habis buat Isfahan tu, saya ada program dekat kota Shiraz. Kota Shiraz ni kota yang banyak melahirkan para ulama. Kalau kita baca kitab, ada jumpa nama Ash-Shirazi. Ash-Shirazi tu, itu maknanya ulama yang daripada berasal daripada kota Shiraz. Kan? Ash-Shirazi tu. Jadi program saya daripada Isfahan pergi kota Shiraz. Ibu-ibu, ayah, bapa, kakak, saya sekalian kan. Saya pun berjalan, kita pun naik kereta kan. Empat orang Melayu, satu orang pemandu kita lah. Kan? Sampai nak ke kota Shiraz tu lebih kurang dalam dalam dekat 200 km lagi lah. 100 lebih macam tu kan. Maknanya driver kita panas sangat. Waktu tu dah sampai dah dekat 2 pagi lah macam tu kan. 2 pagi. Driver kita ngantuk sangat. Nak senang paham kan. Kita daripada Kuala Lumpur nak pergi kota baru sampai Gua Musang. Ha, maknanya kan ada lagi dah 100 lebih kilometer tu. Driver tu dah penat sangat. Driver tu kata aku tak larat sangat ni. Jomlah kita cari bandar-bandar kan. Cari hotel tidur lah. Sebagi barulah saya kata kita bukan okay, setuju lah. Jadi kami singgah di satu kota kecil, pekan kecil, nama pekan tu Solestan. Cari hotel pun tak ada situ. Tapi ada anak-anak muda yang melepak-lepak tu kan. Dia pun tanya hotel, dia kata aku tengok kau ni penat sangat ni. Satu budak-budak ni, dia kata kau tidur rumah aku lah. Budak ni ada yang dah kahwin. Dia kata kebetulan isteri aku tak ada malam ni. Kan, okey lah. Kita pun bincang-bincang, okey setuju lah. Kita pun sementara di kemah-kemah rumah itu, saya pun berbual-bual lah dengan orang kat luar tu. Dia kata sebenarnya kami ni bukan agama Islam tau. Saya pun terkejut tau. Ish, bukan agama Islam. Kami ni adalah agama penyembah api dan penyembah bintang. Tuhan kami adalah Ahura Mazda, kata dia. Saya siku kawan saya sikit. Saya kata,
nak tidur rumah dia malam ni kan. Tak pasal kita jadi korban Ahura Mazda malam ni kan. Tapi kalau tak apa, kita ni ada berlima ni, empat orang Melayu, satu orang memang orang sana kan. Oh, selamat kot, insyaAllah kot. Okay, selamat. Jadi kita pun tidur. Pagi-pagi besok alhamdulillah, tak ada apa-apa. Kita pun meneruskan perjalanan ke Shiraz. Habis perjalanan ke kota Shiraz, program saya seterusnya ke utara Iran. Jalan paling pintas untuk pergi ke utara Iran adalah melalui satu padang pasir. Nama padang pasir itu Kavirilud. Kavirilud. Jadi kami pun daripada Shiraz sampai Kavirilud betul-betul maghrib. Betul-betul maghrib. Kemudian Kavirilud ini berkurang 300 km panjang ni kan. Kami pun mula meredah. Lepas isyak tu mula meredah. Pernah Kavirilud. Dan ibu-ibu ayah saya sekalian, dalam hidup saya kan, itulah pertama kali saya tengok langit sangat cantik. Bintang ni, ya Allah, dekat kaki langit tu, dekat kita duduk macam dalam tempurung tu, kaki langit tu dah ada bintang dah. Saya biasa dengan izin Allah pergi ke padang pasir Mekah, Madinah, Jordan, Maghribi, apa nama, Syria, Lubnan, maknanya biasa pergi kan, maksudnya mana-mana tempat Mesir dan sebagainya kan. Tapi maksudnya tak pernah saya melihat secantik ini. Kaki langit tu dah ada bintang. Kaki langit ada bintang. Okay. Sampai esok paginya ke utara Iran, sampai Kavirilud, drive lagi sampai ke utara Iran tu maghrib lah. Di utara Iran sangat sejuk, sangat sejuk. Kami pun disediakan satu rumah, ada unggun api yang cara lama ni, unggun api. Kita pun budak-budak Melayu ni semua berhimpun dekat unggun api ni, sejuknya, sejuknya, sejuknya kan. Oh, terima kasih lah Tuhan kau jadikan api ni kan. So jadi maknanya dapat kami rasa panas ni. Waktu saya nak tidur tu, saya kata apa, ya Allah, barulah aku tahu Tuhan, kenapa ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah api. Kan? Sebab apa? Kagumnya dengan bintang. Cantik sangat bintang Kavirilud tu kan. Dan juga sangat berterima kasih kepada api, seorang itu ada rasa kehambaan. Dia nak nyembah benda itu. Sebab itu ibu-ibu, ayah saya sekalian, ada orang yang menyembah apa? Menyembah satu benda, dia sangat berterima kasih dengan benda itu. Kan? Ada orang yang menyembah yang benda yang dikagumi. Dan dua benda ni Allah Subhanahu Wa Taala suntik dalam Al-Quran supaya kita ni ada rasa kagum dan berterima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ada sifat kehambaan. Sebab itu kan dalam dua part ayat pertama ni kita berterima kasih kepada Allah. Allah tu tempat rujukan kepada segala hajat kita. Terima kasih Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada rasa bertuhan, rasa terima kasih Tuhan. Kemudian rasa kagum dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dua sifat ini. Sifat rasa kagum dan sifat berterima kasih menyebabkan kita akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar-benar ikhlas daripada hati kita. Kan? Jadi ibu, ayah, abang, kakak, saya doakan kebaikan sekalian kan. Jadi itu ikhlas. Inilah keikhlasan. Macam mana nak belajar ikhlas? Hafallah surah ikhlas, terbitkan dua sifat daripada surah ikhlas itu, iaitu sifat rasa kehambaan dan sifat rasa aku ni hamba dan sifat rasa bertuhan. Sifat rasa aku ni ada engkau wahai Tuhan. Aku ada Rabb, rububiyah dan uluhiyah. Aku ilahi, maknanya aku ni ada penyembahan aku hanya kepada engkau ya Allah. Itu istilah bahasa Arab, bahasa Melayu, sifat kehambaan, sifat rasa bertuhan. Dan dua benda ni kalau anda kata kita dapat suntik dalam diri kita, intipati daripada surah ikhlas itu, insyaAllah kita akan dapat meningkatkan diri kita satu tingkat keikhlasan itu, sampailah akhirnya ikhlas kita ikhlas yang betul-betul khalis, ikhlas betul-betul tulus, suci, yang syaitan, yang menggerunkan syaitan. Ikhlas yang menggerunkan syaitan, yang syaitan takkan mampu menggoda kita dalam apa juga yang kita laksana dan buat. Kan? Supaya kerana kita memang buat tu benda untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi saya rasa itu saja lah bila kita kongsikan mana ikhlas yang benar-benar ikhlas yang menggerunkan syaitan. Seperti mana disebut dalam surah Al-Hijri, pengakuan iblis sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mudah-mudahan sama-sama kita bina keikhlasan dalam diri setiap dari kita. Moga-moga dengan keikhlasan itu juga, bila dah ikhlas, tak ada apalah sebabnya hadiah. Syurga lah kan? Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Doa? Okay, insyaAllah. Kita akhir ya, ibu ayah saya sekalian, sepanjang bulan Ramadan ni, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kelemahan diri kami ya Allah. Bantulah kami mempertingkatkan diri kami ya Allah. Jika tanpa bantuan daripada-Mu, jadilah kami orang yang menganiayai diri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami ya Allah.
Tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluan kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripada-Mu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan hidup kami, ya Allah. Bantulah segala urusan untuk kehidupan kami di akhirat, ya Allah. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Rezekikan kami untuk ikhlas kepada-Mu, ya Allah. Rezekikan kami untuk beribadah kepada-Mu, ya Allah. Rezekikan kami untuk menjadi hamba-Mu yang benar-benar mencari keredaan-Mu, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.